Pecinta drama Korea pasti tidak asing dengan kedua aktor ini. Aktor utama pemecah rating tertinggi, Lee Min Ho dan Song Joong Ki, memiliki pesona yang menawan membuat para ajusi ini digandrungi di semua kalangan. Wajah tampan, badan profesional dan kemampuan akting yang mengesankan menjadikan ajusi rasa opa ini sebagai salah satu aktor paling terkenal di industri hiburan. Dikutip dari Editor News, Song Joong Ki, aktor kelahiran 19 September 1985 di Distrik Dong, Daejeong, Korea Selatan, sering dikabarkan memiliki wajah baby face yang tampan, wajahnya tetap awet muda dan tidak banyak berubah walaupun berusia 35 tahun. Sedangkan Lee Min Ho merupakan aktor kelahiran 22 Juni 1987 di Haesuk Dong, Seoul, Korea Selatan, berusia 33 tahun dan memiliki karisma bak seorang bangsawan. Memiliki gaya yang elegan membuat Lee Min Ho digandrungi semua perempuan. Untuk masalah pekerjaan, Song Joong Ki baru saja comeback dengan drama terbarunya yang berjudul Vision Show yang tayang di saluran Netflix dan TVN. Pesona Song Joong Ki di dalam drama Vision Show terbilang sangat memukau. Ia dinilai sukses memerankan tokoh sebagai seorang konselir asal Italia, tampan yang dipenuhi aksi yang menegangkan. Perjuangan Song Joong Ki pada drama ini pun terbayar lunas dengan rating drama yang memuaskan. Sedangkan untuk Lee Min Ho, pada tahun lalu sukses menyapa para penggemarnya lewat drama berjudul The King Internal Monarch setelah beberapa tahun hiatus demi menyelesaikan wajib militernya. Lee Min Ho juga terbilang sangat sukses memerankan tokohnya sebagai seorang raja di dalam drama The King Internal Monarch. Bahkan setiap episode terbaru drama itu selalu menjadi trending. Dalam hal bayaran, Song Joong Ki dikabarkan memiliki bayaran sebesar 60 juta won atau sekitar 775 juta untuk satu episode. Sedangkan Lee Min Ho mendapatkan bayaran sebesar 75 juta won atau kurang lebih senilai 965 juta untuk per episodenya. Selain Vision Show, Song Joong Ki juga sukses membintangi drama-drama lain seperti The Innocent Man, Descendant of the Sun, dan Ardell's Chronicle yang banyak ditonton pecinta drama Korea. Untuk Lee Min Ho, ia juga sukses membintangi drama seperti Boys Over Flowers, City Hunter, dan The King Internal Monarch dengan akting di setiap drama yang tentunya mengesankan. Tidak ketinggalan untuk masalah percintaan, Song Joong Ki dan Lee Min Ho pun memiliki kisah percintaan yang banyak menyita perhatian publik. Terkenal dengan pasangan Song Song Couple, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo memiliki hubungan yang kandas di tengah jalan. Dihujami dengan masalah perceraian, tak lantas membuat Song Joong Ki lama meratapi kesedihan. Dengan tindakan yang dewasa dan tak terlalu mengumbar masalah percintaan, Song Joong Ki pun sekarang lebih terkenal dengan sebutan Duda Grand Impian. Untuk Lee Min Ho sendiri pun memiliki hubungan yang tak kalah menariknya dengan Song Joong Ki. Beberapa kali mencoba menjalin hubungan tak lantas membuat Lee Min Ho buru-buru ke pernikahan. Tampaknya pesona Park Min Young dan Susi pun tak mampu mempertahankan hubungannya dengan Lee Min Ho yang pesonanya bak bangsawan. Untuk sekarang pun Lee Min Ho masih nyaman dengan kesendiriannya. Meski sempat beredar kabar ia cinlok dengan Kim Go Eun, menariknya, Lee Min Ho adalah fanboy dari aktris Song Hye Kyo dan berharap bisa bekerja sama dalam satu drama dengan mantan istri dari Song Joong Ki tersebut. Nah guys, itulah pesona antara Song Joong Ki dan Lee Min Ho. Siapakah aktor favorit kalian? Tulis di kolom komentar.